Warung Hunter kini berada di Kuala Perlis, Perlis. Okey, sekarang ni saya dah sampai di gerai yang dikatakan menghidangkan hidangan daging bakar yang sedap. So sekarang ni kita nak tahu apa lagi menu-menu lain yang best dekat sini. Jom. Baiklah, sekarang ni bersama dengan saya pemilik Nostalgia Honey, Cik Man. Apa khabar Cik Man? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan Warung Hunter pada hari ini. Alhamdulillah. Okay. Sekarang ni Cik Man boleh terangkan tak sikit sebanyak tentang Nostalgia Honey? Nostalgia Honey merupakan penjagaan keluarga yang menyajikan daging bakar dan kami tambah dengan ayam bakar. Dan penjagaan ni kita lebih kepada bersedekah lah. Maksud kami berkenduri. Maksud berkenduri macam di sini lah. Kita memberi minuman percuma, minuman sejuk percuma dan juga nasi tambah percuma. Dan kita juga memberi makanan percuma kepada golongan kurang upaya, bagi insan-insan yang menyambut hari lahir dan juga insan-insan yang tidak mampu lah. Jadi dekat depan kita ni ada menu-menu daripada Nostalgia Honey kan? Boleh tak Cik Man terangkan sikit sebanyak tentang menu-menu yang dekat depan kita ni? Menu utama Nostalgia Honey seperti mana Cik tengok di depan ni. Yang pertama sekali daging bakar. Daging bakar Nostalgia Honey. Daging bakar black pepper. Apa special? Harga dia RM15. Sos dia sos Thai, sos krisik dan black pepper. Berserta dengan apa ni, sup dan salad juga timun. Special di sini, kandungan dagingnya memang banyaklah. Kandungan daging ni biasanya bagi yang makan daging tahap normal ni, hidangan ni boleh dimakan 2 ataupun 3 orang. Okey, yang ni pun special juga. Special daging bersama dengan ayam. Okey, kita campur dua. Maknanya dua dalam satu. Oh, okey. Dan sama juga dia punya set dia sup, tiga jenis apa ni, dia punya sos. Okey, ni ulam-ulaman ya. Yang ni berapa? Pun sama, RM15. RM15 juga. Okey, yang ni pula. Yang ni set biasa Nostalgia Honey lah. Yang mana sama ada yang special ataupun yang biasa, ada pilihan nasi, nasi kuning ataupun nasi putih. Oh, apa beza nasi kuning dan nasi putih ni Cik Man? Okey. Nasi kuning, nasi ni memang nasi khas yang kita sediakan untuk daging bakar ataupun ayam bakar. Nasi ni kita panggil nasi yang dibuat daripada sup. Yang kita masukkan dengan sup. Sup daging juga. Saya dengar cerita Nostalgia Honey dia gunakan daging lembu tempatan, betul Cik Man? Ya, betul. Di Nostalgia Honey, daripada permulaan penjagaan kami, kami fokus kepada daging harimau menangis ataupun di sini kita panggil Batang Pinang. Okay. Oleh kerana permintaan makin banyak dan kandungan daging harimau menangis dan Batang Pinang tu hanya dalam lingkungan 15 kilo untuk seekor lembu. Sekarang kami menyajikan daging-daging tempatan terpilih. Maksudnya daging-daging yang terbaik aja. Okey, sekarang ni sampailah masa untuk saya makan. Yeah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Juicy. Daging lembut. Kena pula dengan sos je. Memang tempat habis. Sekarang ni saya nak try menu yang kedua pula. Okey, yang ni kita letak tepi dulu. Nasi kuning dengan ayam bakar. Harga dia RM10. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia yang warna kuning ni memang ada rasa dia yang tersendiri sebab dia masak dengan sup. Tambah pula dengan ayam ni. Rasa dia punya juiciness dia. Dia punya rempah-rempah dia. Tambah pula dengan ni, sos ni. Memang ngam.
Okeylah, sedap. Sebab first time sebab saya memang suka apa ni daging bakar and then memang kenalah cita rasa. Special dia daging bakar dengan ayam bakar. Dia rasa perapan dia pun satu hari je pula. Normally memang sedap rasa. Dengan harga dia macam mana? Okey. Ya, normal rate okeylah sebab kalau consider ayam semua nanti tambah fee. Okey, normal lah. Jadi pada anda yang datang ke negeri Perlis ni, jangan lupa singgah ke Nostalgia Han ini untuk rasa sendiri kesedapan dan keunikan menu nasi daging bakar dari Nostalgia Han ini. Senang je nak cari tempat dia dekat dengan tangki air Kuala Perlis. Okey, lagi satu, jangan lupa Nostalgia Han ini nasi tambah dia free babe, dengan air pun percuma, free flow. Okey, bang bang, air bang. Saya nak continue makan. Saya dapat juga merasa menu-menu yang istimewa di Nostalgia Han ini. Jadi terima kasih kepada Cik Man dan isteri kerana sudi bersama dengan Warohanta pada hari ini. Sama-sama. Dan kami bagi pihak pengusaha Nostalgia Han ini sangat-sangat berterima kasih kerana Warohanta sudi datang ke gerai kami. Sekian untuk episod kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun cadangan, jangan lupa email kepada warunghunter@gmail.com dan jangan lupa like dan follow kami di Facebook dan Instagram di Warung Hunter.